Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama saya di Spot Area Channel. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial gimana sih caranya agar orang-orang tidak bisa meng-add kita lagi melainkan hanya bisa mengikuti akun kita. Nah, jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, pertama kita ke bagian menu kanan ini atas. Lalu kita geser ke bawah. Lalu kita pilih pengaturan dan privacy. Nah, di sini kita pilih pengaturan. Lalu kita geser ke bawah dan di sini ada privacy. Dan di dalamnya ada pengaturan privacy, pengenalan wajah, profil dan penandaan postingan publik, pemblokiran lokasi, status aktif. Nah, di sini kita pilih pengaturan privacy. Lalu kita geser ke bawah. Lalu kita fokus di bagian bagaimana orang mencari dan menghubungi Anda. Nah, di sini ada siapa yang bisa mengirimkan permintaan pertemanan kepada Anda. Dan di sini ada semua orang. Lalu kita tinggal pencet di sini dan kita ganti teman dari teman. Nah, di sini bukan berarti semua orang tidak bisa meng-add kita, tetapi melainkan yang hanya bisa meng-add kita dari teman. Sudah. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.